Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Karena bentar lagi mau puasa, jadi aku mau buat sirup homemade. Bahannya gampang dan sederhana banget. Yuk ikutin aku untuk cara buatnya. Sebelumnya tolong subscribe channelku ya. Pertama, siapkan panci. Lalu masukkan 1 kg gula. Air, aduk-aduk sampai gulanya agak larut. Nah, segini cukup. Lalu kita masak. Masak air gulanya sampai mendidih dan benar-benar larut. Oke, ini kita dinginkan dulu ya. Nah, ini sudah dingin. Aku mau bagi menjadi dua. Untuk yang pertama, aku mau tambahkan kasta frambosen. Masya Allah, ini harum banget. Kemudian yang ini aku mau kasih pasta leci. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan kental manis. Aku pakai 2 sendok sayur. Dan ini sudah jadi. Gampang banget kan? Kalian tinggal tambahkan air dan es batu. Sirup homemade siap dikonsumsi. Cocok banget untuk buka puasa. Oke teman-teman, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.